aliran Kali Ciapus ini sudah lama ya dijadikan objek wisata. Di sini sekarang wisata ini terus dikembangkan, dikelola oleh masyarakat sekitar. Fasilitasnya semakin lengkap. Bahkan batu-batunya itu sekarang dicat-cat warna-warni biar lebih menarik gitu. Tempat ini banyak sudah mudi yang foto selfie di sini dengan view-nya itu Gunung Salak. Cuman sekarang ini posisinya lagi agak mendung, jadi nggak kelihatan. Oke, kita saksikan video dari Cakung. Kecamatan Pamijahan itu di sini dan Kecamatan Tenjolaya itu ada di sebelah sini. Perbatasan. Kalau untuk JP liver tabing itu kami kelola sudah jalan sekitar 8 bulan ya. Mungkin kami dari awal itu 2019 akhir tahun kemarin 2019. Mungkin kalau untuk sampai sekarang udah nyampe 8 bulan. 8 bulan untuk sekarang ya. Retribusi itu per orang dikenakan 10.000 ya. 10.000 itu fasilitas dari kami, antara lainnya gazebo, atribut anak, lampu anak, dan beberapa fasilitas yang kami sediakan seperti helm, cocok, itu udah fasilitas dari kami. Itu safety di air. Kalau untuk tabing sendiri itu per orang 45.000 ya. 45.000 itu durasinya 1 jam setengah. Itu 800 meter ya. Ya mulai dari hulu sungai di bendungan irigasi, ntar finishnya kita yang ada pelangi ini, Pak. Oh iya. Iya. Ramainya hari Sabtu dan Minggu ya. Pengunjung itu mulai dari sekarang udah sampai Tangerang, Bekasi udah pengunjung udah sampai ke sini. Kalau mungkin dulu sebelum dikelola oleh kami gitu ya, oleh pemerintah tempat itu mungkin ramai gitu ya, tapi juga sampai legal sekarang gitu Pak ya. Mungkin dari sampahnya juga nggak turun, dari air alurannya juga nggak turun. Jadi kami punya inisiatif ke situ, dibikinlah. Koordinasinya sama pemerintah setempat, jadi kami kelola Pak. Kami mau memanfaatkan yang ada, jadi bagi di warna-warni, jadi untuk bisa untuk wisata keluarga. Kalau untuk pengelola kami bergabung
pemerintahan desa setempat Pak ya, untuk desa Gunung Bunder 2, Kecamatan Pamijahan. Sekarang pengunjung itu makin sini makin ramai gitu. Melibatkan masyarakat lah, masyarakat setempat gitu ya. Jadi ada pemberdayaan ya? Iya, pemberdayaan masyarakat.